بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر بيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Pengurus Majlis, yang dihormati lagi dikasihi barisan imam, barisan ahli jawatan kuasa, suara putera al-amin, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala sekalian. Alhamdulillah, teman alhamdulillah, marilah sama-sama di malam yang mulia ini sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengan kasih sayang dan rahmatnya telah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping dapat pula kita duduk dalam majlis ilmu dalam taman syurga, insya-Allah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana di dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala selalu tempatkan kita di taman-taman syurga, insya-Allah mudah-mudahan di alam akhirat nanti juga kita sama-sama akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam salah sebuah daripada Raudhatul Riyadhul Jannah, salah sebuah daripada taman-taman syurga juga insya-Allah. Amin rabbil alamin. Jadi insya-Allah bagi kita meneruskan pengajian kitab Nurul Yaqin fi Siratil Mursalin fi Sirati Sayyidil Mursalin, kitab yang dikarang oleh satu orang ulama Mesir berkenaan dengan sirah an-nabawiyah, sejarah hidup nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang mulia, mengapa kita selaku umat akhir zaman penting untuk kita belajar kitab sirah? Dalam dunia ini banyak ilmu yang kita nak kena belajar. Salah satu daripada ilmu yang paling penting untuk kita belajar adalah belajar tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya adalah kalaulah orang Yahudi Nasrani yang mana mereka ni tak ada kena-mengena dengan Rasulullah, yang mana hidup mereka ni akhirnya menjadi musuh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai ke hari ini mereka mengkaji dan mereka membuat berbagai-bagai tesis, mereka buat berbagai-bagai kitab mengarang mengenai kepribadian mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita selaku umat akhir zaman, kenapa kita ketinggalan daripada mempelajari kitab sirah? Jadi sebab itulah mudah-mudahan walaupun kitab ni kecil dari segi saiznya, tetapi insya-Allah mudah-mudahan besar dari segi manfaatnya kalau kita dapat meneruskan pengajian ini insya-Allah. Jadi sambungan daripada pelajaran yang telah lepas, maka pada minggu ini kita akan belajar mengenai bab ziwaji Abdullah bi Aminah wa hamliha, bab pada menyatakan perkahwinan Abdullah dengan Aminah dan kehamilannya. Maka disebutkan oleh pengarang kitab kita, qala al-muallifu rahimahullahu taala, berkatalah pengarang kitab ini iaitu Syekh Khudaribik, mengatakan kana Abdullah ibn Abdul Muttalib, adalah Abdullah bin Abdul Muttalib, min ahabbi wuldi abihi ilahi, di antara anak kesayangan bapaknya. Abdullah ni sesungguhnya Abdul Muttalib dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 10 orang anak laki-laki. Baru ni dalam kelas pun saya tanya pada anak murid saya,
mengapa Abdul Muttalib begitu sayang kepada Abdullah? Masya Allah. Anak ada 10. Yang pertama, faktor yang pertama sudah tentu Abdullahnya anak bongsu. Ya, anak yang paling kecil sekali. Dan selalunya manusia biasa, anak yang paling disayang selepas daripada anak sulung adalah anak bongsu. Kadang-kadang orang lebih sayang anak bongsu daripada anak yang sulung, Masya Allah. Yang kedua, Abdullah ni kelebihan dia kerana Abdul Muttalib satu masa dahulu ketika mana dia pegang jawatan pengurusi Masjidil Haram, mula-mula dia dapat jawatan itu, dia mengalami kesukaran, iaitu orang sebelum dia khianat kepada mereka, kepada kaum Quraisy, sebelum nak serah jawatan ini kepada kaum Quraisy, sebelum mereka nak lari sebenarnya, puak-puak Khuza'ah mereka lari meninggalkan tapuk pemerintahan Masjidil Haram, maka sebelum itu mereka telah kambus telaga Zamzam. Dan mereka telah taburkan di dalamnya berbagai-bagai sampah. Ha? Kalau kita zaman sekarang, mungkin kaca, mungkin besi, untuk mengkhianati orang yang akan memegang jawatan selepas dia, Masya Allah. Jadi Abdul Muttalib ni ajak kawan-kawan dia, jomlah kita bersihkan telaga Zamzam, korek balik telaga Zamzam. Tetapi tak ada seorang pun yang menyahut panggilan dia, Masya Allah. Dia kecewa. Akhirnya dia bernazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya Allah SWT kurniakan kepada saya 10 orang anak laki-laki, yang mana kesemua mereka tadi saya akan ajak mereka menjadi pembantu saya untuk mengorek kembali telaga Zamzam yang telah terkambus tadi, maka seandainya hajat tadi dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya bernazar kepada Allah, anak yang ke-10 pasti akan disembelih sebagai mencontohi amalan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pernah nak sembelih leher Nabi Ismail alaihissalam. Saya pun bersyukur pada Allah kerana menolong saya untuk menggali telaga Zamzam, maka saya berjanji untuk menyembelih anak yang ke-10 yang bernama Abdullah. Bila tiba waktu dia nak menunaikan nazar dia, tuan-tuan, dia pun bawa Abdullah ke tepi Kaabah, Masya Allah, di samping Masjidil Haram. Waktu itu Masya Allah, pemuka-pemuka Quraisy semua pakat-pakat bertanya kepada Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, apa yang tuan sedang nak lakukan ini, Masya Allah, dengan pisau, dengan palang, dengan anak yang sedang dibaringkan, Masya Allah. Abdullah pun sama-sama dengan macam moyang dia Nabi Allah Ismail AS sanggup disembelih leher dia oleh ayah dia, Masya Allah, Abdul Muttalib. Sebab itu di antara perkara yang membanggakan Nabi kita SAW, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ana sayyidu ana ibnu zabihain, aku adalah anak kepada dua orang laki-laki yang sanggup lehernya disembelih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini berkorban untuk Allah, korban juga, tapi setakat kita korban RM10 tiap-tiap minggu kita masukkan dalam tabung masjid, kita korban juga insya-Allah setiap tahun kita bayar RM7 lebih untuk kita bayar zakat fitrah sebagai sumbangan kita pada agama. Kadang-kadang waktu banjir kita hantar pertolongan bantuan tim rescue, Masya Allah. Ini pengorbanan untuk agama. Tetapi tak ada seorang pun di kalangan kita mampu untuk korban sampai tahap menyembelih leher anak sendiri, Masya Allah. Kalau diuji kita dengan ujian ini, mungkin boleh jadi kita akan gagal. Tetapi tuan-tuan, ini kelebihan yang ada pada Abdullah. Maka setelah mana pemuka-pemuka Quraisy datang bertemu dengan Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, walaupun kami menghormati keputusan tuan untuk menyembelih anak laki-laki tuan, tetapi satu perkara yang membimbangkan kami, kalau seandainya tuan teruskan niat tuan ini dengan menyembelih Abdullah, kami bimbang perbuatan tuan akan menjadi satu sunnah, satu perkara yang akan menjadi adat orang Arab. Dapat 10 orang anak laki-laki, anak ke-10 bawa tepi Kaabah, mereka akan sembelih. Nak menghidupkan amalan yang pernah dilakukan oleh Abdul Muttalib, kami bimbang tanah yang suci ini akan dikotori dengan darah-darah manusia. Jadi kan itu, tolong hentikanlah perbuatan kamu. Maka dia beritahu macam mana saya nak berhentikan. Kerana ini dah nazar saya. Maka mereka telah datang kepada satu orang yang boleh dikatakan Tok Bomo lah zaman dulu. Maka Tok Bomo ni telah bagi satu cadangan untuk melepaskan nazar ni, maka kita kena buat undian, Masya Allah. Kita kena undi. Seandainya jatuh undian tadi ke atas nama Abdullah, maka dia kena sembelih. Tapi kalau jatuh kepada nama unta, maka unta yang kena sembelih, Masya Allah.
Selagi mana naik nama Abdullah, selagi itu bilangan unta akan ditingkatkan. Kalau nak bebaskan dia, masya Allah. Akhirnya masya Allah diundi-undi sampai 100 ekor unta yang menjadi taruhan dia, masih 99 ekor unta masih keluar nama Abdullah. Bila diundi kepada unta yang ke-100, barulah keluar nama unta, masya Allah. Akhirnya masya Allah, kata dia, mereka semua bermesyuarat, sekarang sembelihlah 100 ekor unta untuk menembus nyawa Abdullah bin Abdul Muttalib. Sebab itulah Abdul Muttalib nampak anak bongsu ni ada satu keistimewaan, masya Allah. Bahkan dalam sebuah kitab yang lain, yang mana perkara ini ada agak sedikit gharib, tetapi ada satu perkara yang menyebabkan, satu perkara yang menunjukkan keistimewaan Abdullah. Satu lagi saya pernah baca dalam kitab, wallahu taala alam, sejauh mana benarnya perkara ini. Kenapa? Riwayat ini datang sebelum daripada lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertulis dalam sebuah kitab yang pernah saya baca, dan benda ini tak perlu dijadikan sebagai akidah ataupun kita nak berbahas dengan orang sebagai satu tambahan, satu tambahan atau selingan. Dalam kitab menulis, sejak Abdullah lahir ni, di antara keistimewaan Abdullah, di dahi ini terpancar nur nubuwah, nur kenabian, cahaya kenabian. Yang mana benda ni orang Arab, orang biasa tak nampak. Yang nampak nur ni adalah orang-orang Yahudi. Kerana orang Yahudi ni, dia Allah Ta'ala bagi firasat yang tinggi kepada mereka. Sehingga bila mana satu masa sebelum dia berkahwin dengan Aminah, di antara wanita yang pernah menawarkan diri untuk berkahwin dengan Abdullah sebelum Aminah adalah adik perempuan kepada Sayyidina Waraqah bin Naufal. Sayyidina Waraqah bin Naufal ini adalah bapa saudara kepada Khadijah, yang mana masya Allah, tuan-tuan mulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang beramal dengan ajaran Nabi Allah Isa Alaihissalam, tetapi mereka terdiri di kalangan ahli kitab. Adik perempuan dia tengok ada nur terpancar di cahaya Abdullah, maka dalam hati dia telah terbayang, masya Allah, seandainya nur itu nur Nabi akhir zaman, masya Allah, sudah tentu kemuliaan ini bukan hanya milik orang Arab, tetapi juga milik orang-orang Yahudi ataupun orang Nasrani juga, masya Allah. Kalau tidak, tuan-tuan, kalau Abdullah berkahwin dengan orang Arab, berarti kemuliaan itu adalah kemuliaan, keunggulan orang Arab. Tetapi akhirnya masya Allah, ketika mana adik perempuan Waraqah bin Naufal menawarkan diri untuk berkahwin dengan Abdullah, Abdullah menolak. Waktu itu saya sangat muda, masya Allah, tak bersedia lagi nak kahwin. Tetapi sememangnya perkara ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Abdullah tak akan berkahwin melainkan dengan ibu dia, bonda Nabi, isteri dia, bonda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Sayyidatina Aminah binti Wahab. Masya Allah, satu orang wanita yang sangat cantik, sangat mulia, sangat tinggi kedudukannya dari segi keturunan di kalangan bangsa Arab, masya Allah. Maka kerana terlalu sayang dengan Abdullah ini, maka salah satu daripada tanda yang keempat sayangnya Abdul Muttalib kepada Abdullah, fazawwajahu Aminata binti Wahab ibn Abdi Manaf ibn Zuhrah bin Kilab. Maka akhirnya dia telah mengahwinkan Abdullah ini dengan pasangannya Aminah binti Wahab binti Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab, masya Allah. Wasinnuhu 18 sana, di waktu itu umur Abdullah berumur 18 tahun, masya Allah. Umur 18 tahun dia berkahwin dengan Aminah binti Wahab. Umur Aminah tak disebutkan di sini, masya Allah. Wahia yauma idzin, dan di saat itu Aminah binti Wahab min afdhalin nisa'i Quraisy nasaban, di antara wanita Quraisy yang paling istimewa dari segi keturunan. Kalau tengok dari segi keturunan, yang paling mulia, yang paling tinggi adalah keturunan Sayyidatina Aminah binti Wahab, masya Allah, dikahwinkan dengan Abdullah. Wa mawdi'an, dari segi kedudukan. Walamma dakhala 'alayha, maka tatkala mereka mula tinggal bersama. Bertinggal bersamalah Abdullah dan juga Aminah binti Wahab. Hamalat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya telah Aminah binti Wahab telah menghamili, telah hamil akan kandungan zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah mengandungkan jasad Nabi kita, janin bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan
walam yalbath abuhu an tufiya ba'da al-hamli bisyarain. Maka setelah mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam kandungan selama 2 bulan lamanya, akhirnya Allah SWT ambil nyawa ayahanda kesayangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi belum sempat, belum lagi lahir ke alam dunia, belum sempat menatap wajah ayahnya, masya-Allah. Diceritakan waktu itu masya-Allah Abdullah ni dia tengok abang-abang dia semua pergi berniaga ke negeri Syam. Dan antara kelebihan orang Quraisy ini yang Allah telah sebut dalam Al-Quran, orang Quraisy ni kelebihan mereka adalah rihlatash syita'i was-saif. Mereka selalu melakukan perjalanan, perjalanan perniagaan, mereka selalu buat bisnes di luar negara. Di antara kelebihan mereka iaitu mereka ni walaupun mereka waktu itu jahiliah, tetapi kelebihan mereka, mereka dah buat bisnes di luar negara. Bawa barang, masya-Allah, kadang-kadang tenunan-tenunan, kain-kain ataupun barang-barang apa saja yang istimewa daripada kota Mekah dibawa ke negeri Syam. Masa balik nanti barang yang istimewa di negeri Syam bawa dijualkan di kota Mekah pula, masya-Allah. Ini amalan kaum Quraisy, masya-Allah. Istimewanya. Tetapi Allah Taala sebut dalam Al-Quran, yang mana Allah Taala sebut nikmat yang Allah Taala bagi kepada kaum Quraisy, kenapa kamu tak nak memeluk Islam? Kenapa kamu menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan kerana berkat kamu ni, orang Quraisy sebagai penjaga Masjidil Haram, maka perjalanan kamu ke negeri Syam tak ada siapa berani kacau. Semua orang menghormati kaum Quraisy. Walaupun waktu itu banyak penyamun-penyamun, perompak-perompak suka menyamun peniaga-peniaga di tengah jalan, tetapi bila mereka nampak ini bendera Quraisy ataupun mereka nampak ini tanda orang Quraisy, perompak tak berani menyamun mereka. Kenapa? Mereka ni adalah merupakan pedagang-pedagang yang merupakan daripada keturunan Quraisy. Keturunan Quraisy masyhur sebagai golongan yang dipilih oleh Allah Taala untuk jaga kebajikan jemaah haji, untuk jaga Masjidil Haram, kesucian Masjidil Haram. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala beritahu liila fi Quraisy ila fi rihlat asy-syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Sebagai tanda kamu bersyukur Allah telah bagi kemuliaan yang besar ni kepada kaum Quraisy, hendaklah kamu sembah kepada Allah. Tuhan bagi rumah ini, Tuhan bagi Kaabah ini, allazi at'amahum min ju', Tuhan yang membagi kamu kenyang, bagi makan, mengelakkan kamu daripada kelaparan, menyelamatkan kamu daripada kebuluran, wa amanahum min khauf, Tuhan yang telah menghilangkan ketakutan daripada kamu, berikan keamanan dalam hati kamu, ketenteraman. Kamu pergi ke mana-mana bila sebut kaum Quraisy, tak ada siapa berani sentuh, tuan-tuan. Ha. Tetapi pada ketika itu masya-Allah, Abdullah ni tengok abang-abang dia, umur dia baru 18 tahun, tengok abang berjalan keluar negara, dia pun nak ikut juga masya-Allah. Abang-abang dia pergi mengembara, pergi berkelana, bermusafir ke negeri Syam. Waktu itu tuan-tuan, negeri Syam ini adalah terdiri daripada sebuah wilayah yang sangat besar. Syam ni kalau sebut zaman dulu negeri Syam, dia terkandung di dalamnya 4 buah negara. Yang pertama bila sebut Syam, dah tentu Syria zaman sekarang. Yang kedua bila sebut Syam zaman dulu, termasuk negara Palestin, termasuk negara Lebanon dan negara Jordan. Ini 4 negara yang termasuk di antara yang disebut sebagai orang Syam, masya-Allah. Dan orang Syam ni terkenal dengan dua sifat yang mulia. Yang pertama, orang Syam ni sangat lemah lembut, masya-Allah. Kalau kita bercakap jumpa orang Arab, tengok orang Syam ni tuan-tuan lembut. Ustaz saya beritahu, kalau di negeri Syria ni bergaduh ketika mana aksiden kereta pun, cakap tak ada suara tinggi-tinggi, dengan suara yang sangat lemah lembut. Apa hal kamu ni, lantar kereta saya. Tak ada marah-marah macam orang kita, tuan-tuan. Ini sifat orang Syam sampai hari ini, masya-Allah, dipuji. Yang kedua, orang Syam ni memang cantik-cantik orangnya. Kalau laki-laki memang kacak, kalau wanitanya memang cantik-cantik jelita, masya-Allah. Ini kelebihan bagi orang Syam, masya-Allah. Kalau tempat lain mungkin lain sikit, mungkin kasar sikit, mungkin gelap sikit warna mereka. Tapi kalau tuan-tuan tengok Arab yang putih-putih itu, majoritinya datang daripada negeri Syam, masya-Allah. Dia ada kacukan sikit dengan, mungkin dengan darah-darah Yahudi, dengan darah orang berbangsa Ibrani, Suriani, tuan-tuan. Ini menyebabkan masya-Allah wajah mereka cantik-cantik. Jadi bila sebut nak pergi Syam, memang dia suka. Maka dalam perjalanan balik daripada berniaga, maka singgahlah abang-abang ni, kafilah tadi,
Kalau kafilah lain terus balik ke Mekah, kafilah ini singgah di kota Madinatul Munawwarah. Rupa-rupanya Madinah ni bukan tempat yang asing bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya walpatutlah Allah pilih Nabi berhijrah ke kota Madinah. Rupa-rupanya Allah Taala nak bagi peluang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyantuni kaum kerabat bapa dia di masya-Allah di Madinatul Munawwarah, dan kubur Abdullah pun masya-Allah disemadikan, dikebumikan di kota Madinatul Munawwarah masya-Allah. Maka di Madinah ada kabilah Bani bin Adi bin Abdin Najjar. Itu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka abang dia semua pakat-pakat singgah ziarah pakcik-pakcik dekat sana, jumpa makcik-makcik, jumpa keluarga di Madinatul Munawwarah, melakukan silaturahim di sana. Tiba-tiba ketika mana nak balik, dia nak bergerak balik, tiba-tiba waktu itu Abdullah telah demam. Telah berlaku demam panas pada Abdullah. Jadi akhirnya abang dipikir tak sesuai kita nak bawa Abdullah ni balik ke kota Mekah dalam keadaan demam yang sangat panas ini. Maka akhirnya mereka buat keputusan, kita tinggallah Abdullah ni rumah rumah keluarga kita di sini, rumah pakcik-pakcik kita. Maka kami tinggalkan Abdullah sebagai amanah. Nanti selepas beberapa lama, sebulan ataupun dua bulan, kalau dia dah sembuh nanti, kami berjanji kami akan datang untuk ambil dia balik masya-Allah. Perjalanan pun walaupun waktu itu perjalanan walaupun zaman sekarang kita rasa dah dekat Madinah dengan Mekah, tetapi kita tengok zaman dulu perjalanan dengan unta dah tentu memakan masa yang agak lama masya-Allah. Tetapi takdir Allah Taala telah menentukan. Ketika mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada 2 bulan dalam perut, masya-Allah pakcik-pakcik dia, Abdul Haris dan sebagainya, pakat-pakat beritahu pada Aminah, insya-Allah kami datang nak pergi ambil suami kamu masya-Allah. Nak bawa balik Abdullah ke rumah semula masya-Allah. Umur 18 tahun. Tetapi alangkah terperanjaknya bila mana adik-beradik dia sampai saja di Madinah dengan harapan nak pergi ambil Abdullah, tiba-tiba mereka telah mendapat satu berita takziah daripada keluarga di sana. Sesungguhnya Abdullah sebenarnya selepas beberapa hari abang dia meninggalkan dia, rupa-rupanya Abdullah telah meninggal dunia masya-Allah. Cuma zaman dulu tak ada telegram. Zaman itu belum ada macam kita zaman sekarang ni, kan? Belum ada handphone nak sampaikan berita tentang kewafatan, kematian Abdullah. Maka akhirnya abang dia menjadi begitu sangat-sangat sedih bila dapat berita ini. Mengenang pula kandungan isteri dia dah masuk 2 bulan masya-Allah, bayi tak sempat jumpa dengan ayah. Tetapi itulah keputusan yang Allah Taala buat untuk mendidik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ulama kata Allah ambil nyawa ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi lahir? Di antara hikmah dia tuan-tuan, supaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti kalau dia menjadi manusia yang hebat di masa akan datang, dia akan jadi manusia yang terulung, yang teragung, pemimpin yang paling hebat. Kenapa? Allah telah nak tunjukkan, bukan daripada didikan satu orang ayah, bukan daripada didikan satu orang manusia, tetapi yang mendidik Nabi, yang membentuk Nabi, yang mentarbiah Nabi, yang mengajar adab akhlak ni. Kalau orang lain dia jadi hebat kerana dia tengok ayah dia hebat, dia dapat inspirasi bila tengok ayah. Sama macam kita tuan-tuan, bila kita tengok ayah kita kuat beribadat, kita pun rajin ibadat. Bila kita tengok ayah kita rajin kerja cari duit, kita pun pandai cari duit. Tetapi Allah telah buktikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dengan didikan satu orang ayah dia berjaya, tetapi kerana dengan bimbingan daripada Allah Subhanahu taala itu sendiri. Bahkan Allah Taala pernah beritahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis kursi, ya Muhammad, wahai Muhammad, ahbib man syi'ta, kamu sayanglah siapa yang kamu nak sayang, fa innaka mufariquhum, satu hari nanti kamu pasti berpisah dengan orang yang kamu sayang. Sebab di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala nak dalam hati kekasih dia, dalam hati rasul dia, nabi dia, hanya ada cinta kepada Allah, tidak ada cinta kepada ghairullah, tidak ada cinta kepada makhluk. Hanya cinta dalam hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya boleh ada cinta kepada Allah saja, tidak boleh cinta kepada yang lainnya masya-Allah. Maka tuan-tuan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana berita kewafatan, kematian Abdullah bin Abdul Muttalib, sampai berita itu kepada Abdul Muttalib, Abdul Muttalib dah memang sayang kepada Abdullah. Dia punya sayang pada Abdullah tak dapat dinafikan. Tiba-tiba dapat pula berita Abdullah telah meninggal dunia. Sedihnya, menangisnya dia,
rindunya dengan Abdullah. Akhirnya tuan-tuan yang mulia, rindu tadi ditumpahkan pula kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibegitu bimbang concern tentang kesihatan Aminah binti Wahab. Satu orang ibu yang masih muda, kebetulan suami meninggal dunia, masya-Allah, dia pula tengah mengandung, maka Abdul Muttalib jaga Aminah betul-betul macam menatang minyak yang penuh, masya-Allah. Begitu sekali sayang dia kepada menantu dia, sayang pula kepada bayi yang sedang berada dalam kandungan tadi, masya-Allah. Maka akhirnya tuan-tuan berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah wadufina bil Madinah inda akhwali Bani Adi bin Abdul Najjar. Abdullah dikebumikan di Madinah di sisi kaum kerabat dia, paman-paman dia daripada kabilah Bani Adi bin Najjar, yang mana masya-Allah sebab itu dalam perjalanan hijrah, ketika mana Nabi berhijrah nanti setelah Nabi dilantik jadi rasul, Nabi berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Sampai di Nabi, walaupun banyak orang Madinah ni jemput Rasulullah, ya Rasulullah, tuan duduklah di kampung kami, kabilah kami, kabilah yang hebat, kabilah yang kuat, kabilah yang suka melayan tetamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, sesungguhnya Allah Taala telah bagi wahyu kepada unta aku. Allah Taala bagi ilham kepada unta aku untuk memilih tempat mana untuk dia berhenti. Untuk di tempat mana dia akan berhenti, maka di situlah kampung saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya unta tadi pergi ke tempat yang didiami satu masa dahulu oleh kabilah Bani Adi bin Abdul Najjar. Rupanya masya-Allah unta tadi telah memilih rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang merupakan saudara mara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya unta tadi telah duduk di situ. Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, di sinilah saya akan bangunkan Masjid Nabawi, di sinilah saya akan bangunkan rumah saya. Rupanya ada hubungan antara kematian Abdullah dengan hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Ini yang disebutkan oleh pengarang kitab ini, iaitu Syekh Khudaribi, masya-Allah. Fa innahu kana qad zahaba li tijaratin ila Syam fa adrakatul maniyah bil Madinah wa raji'un. Maka akhirnya Abdullah meninggal dunia ketika mana rombongan perniagaan balik daripada Syam, akhirnya telah meninggal dunia di Madinah dalam perjalanan pula, masya-Allah. Walamma tammat muddatu hamli Aminah, maka ketika mana sempurnalah tempoh kehamilan Aminah, masya-Allah. Yang mana kita selalu dengar dalam orang kata kisah-kisah Maulidur Rasul, sepanjang malam ketika mana Aminah binti Wahab mengandungkan mengandungkan jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hantar malaikat-malaikat untuk menghiburkan hati dia, masya-Allah. Walaupun suami tak ada, tetapi tiap-tiap malam datang malaikat-malaikat memberikan khabar gembira kepada Aminah binti Wahab. Wahai Aminah, jangan kamu bersedih, bahkan kamu patut gembira, kerana sesungguhnya anak yang kamu lahir, walaupun kamu kematian suami, tetapi Allah ganti kamu dengan satu hadiah yang lebih besar, iaitu kamu sedang melahirkan satu orang Nabi akhir zaman yang akan menjadi sumber hidayah bagi semua alam, yang akan menyelamatkan manusia daripada kecelakaan. Nabi akhir zaman akan hilangkan, hancurkan kebatilan daripada muka bumi ini, akan menyebarkan sinar hidayah ke seluruh dunia. Sebab itu berbahagialah kamu, bergembiralah kamu, dan kesesungguhnya nanti bila mana Nabi Muhammad lahir, maka kamu kena ingat dua perkara. Yang pertama, jangan lupa untuk menamakan anak kamu ni dengan nama Muhammad, iaitu satu insan yang terpuji, yang berhimpun segala sifat-sifat mahmudah pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Itu sangat diingatkan oleh Aminah binti Wahab. Yang kedua, dia kata bila cucu, bila anak kamu ni lahir nanti, maka insya-Allah kamu kena mohon perlindungan kepada Allah supaya Allah lindung anak kamu ni daripada godaan syaitan. Memang itulah yang dilakukan oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib setelah Nabi lahir, bawa jasad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk dalam Kaabah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon doa pada Allah, qad sada fil mahdi ala al jinani, semoga cucu aku ni menjadi pemimpin sewaktu dia masih lagi berada dalam buayan lagi. Born to be a leader, u'idu bil baitil arkani, aku memohon perlindungan kepada Allah, kepada Tuhan, kepada rukun-rukun Yamani, rukun Syami, rukun Iraqi, dan juga Hajarul Aswad, tuan-tuan mulia, hatta arahu balighal bunyani, sehingga satu hari nanti aku akan lihat dia akan mencapai kepada kemuncak daripada kejayaan, masya-Allah. Ini doa Abdul Muttalib. Dengan berkat doa tadi tuan-tuan, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala
telah tundukkan qarin bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan yang dihantar untuk goda aku pun telah Islam. Telah Islam tu maksudnya wallahu alam sama ada dia betul-betul memeluk Islam ataupun ulama kata Islam di sini bermaksud syaitan itu tak mampu untuk memudaratkan Nabi, bahkan dia menyelamatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. Maka tuan-tuan yang mulia, sambungan lagi daripada kisah tadi, masya-Allah akhirnya diringkaskan cerita wada'at waladaha. Akhirnya di pagi itulah masya-Allah Aminah binti Wahab telah melahirkan anak kesayangan dia masya-Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masya-Allah. Yang mana ulama menceritakan dalam kitab sirah, sepanjang Aminah binti Wahab mengandungkan jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala bagi kemuliaan pada dia, dia sikit pun tak merasakan sakit-sakit. Bukan macam isteri kita tuan-tuan, bukan macam perempuan biasa. Perempuan biasa ni kalau mengandung masya-Allah macam-macam alahan, macam-macam dia punya, orang kata kadang-kadang mengidam benda-benda yang pelik-pelik masya-Allah, minta macam-macam. Tetapi isteri Nabi Aminah binti Wahab, bonda Nabi kita Muhammad SAW, kerana anak dalam perut dia anak yang berkat, Nabi kita SAW tidak menyusahkan ibu dia. Walaupun setelah ibu dia lahir, kata ulama, Nabi SAW tak sempat lama duduk dengan mak dia, sekitar 4 tahun, 6 tahun duduk dengan ibu dia. Tetapi sebelum Nabi lahir, Nabi dah sempat buat baik pada mak dia. Nabi tidak menyusahkan ibu dia sampai waktu nak keluar. Yang menyambut, yang menjadi bidan pada hari itu adalah Syifa, ibu kepada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Masya-Allah. Syifa ni sebagai bidan waktu itu masya-Allah, ulama kata rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rumah yang begitu gelap. Di lembah Bani Hashim, di rumah Abu Talib, lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, rumah tu waktu itu tak ada lampu. Kalau kita hari ni nak bersalin masya-Allah, penuh dengan lampu-lampu dalam labor room masya-Allah. Rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuma kelahiran Nabi ditemani oleh sebuah pelita yang sangat-sangat malap di pagi hari masya-Allah. Maka masya-Allah, fastabasharal alam bihadzal mauludul karim. Maka seluruh seisi dunia bergembira dengan kelahiran anak bayi yang mulia ini masya-Allah. Pada hari Maulidur Rasul, bukan manusia je gembira, bukan Syifa je gembira, bukan Aminah saja gembira, bukan Abdul Muttalib saja yang gembira, bukan Abu Talib saja yang gembira, tetapi ulama menyebut seluruh dunia bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan, bintang, matahari, langit, awan, semua makhluk-makhluk dalam dunia bergembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Allah Taala sebut dalam Quran, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah Taala telah bagi anugerah yang paling besar kepada orang-orang beriman ketika mana Allah lahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah bagi Nabi itu sebagai hadiah kepada kita tuan-tuan. Kekasih yang paling disayang Allah bagi sebagai hadiah kepada kita umat akhir zaman. Sebab itu kita kena berterima kasih, bersyukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu wa Taala. Allah boleh lahirkan kita di kalangan umat Nabi mana pun. Bahkan Allah Ta'ala berkuasa nak lahirkan kita bukan sebagai manusia pun boleh. Nak jadi batu, nak jadi kayu pun boleh. Dan Allah Ta'ala berkuasa kalau tak nak jadikan kita siapa-siapa, kita tak wujud pun Allah berkuasa. Tetapi Allah Ta'ala menerusi takdir yang maha agung, yang maha luas. Allah Ta'ala buat keputusan, engkau akan lahir sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita patut berterima kasih, patut sujud syukur tuan-tuan, patut kita solat syukur pada Allah Ta'ala. Berterima kasih, ya Allah, terima kasih wahai Allah, engkau lahirkan aku sebagai umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya lahir sebagai umat Nabi yang lain, saya tak dapat kelebihan sebagaimana yang Allah Ta'ala janjikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kelahiran Nabi itu bukan manusia saja gembira, tetapi dikatakan seluruh dunia bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia itu? Allazi batha fi arja'ihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan kelahiran baginda, baginda akan menyebarkan ke seluruh pelosok dunia ini ruhul adab wa tammama makarimul akhlaq. Nabi akan sebarkan ruh adab masya-Allah ke seluruh dunia dan menyempurnakan adab dan akhlak yang mulia masya-Allah.
Hari ini tuan-tuan yang mulia, setiap kabilah, setiap kaum dalam dunia ni, setiap bangsa dalam dunia ni, Allah Ta'ala bagi masing-masing ada akhlak yang mulia. Orang Jepun ada akhlak yang mulia. Orang Melayu ada akhlak masing-masing. Orang India ada kelebihan. Orang Arab ada kelebihan. Tetapi pada diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang itu Allah himpunkan segala kesempurnaan akhlak-akhlak. Bahkan Allah Ta'ala bukan hanya bagi akhlak-akhlak itu saja, tetapi Allah Ta'ala bagi yang terbaik, yang tertinggi, yang paling agung daripada akhlak-akhlak yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hamba dia. Masya Allah, ha? Inna Allah qasama bainakum arzakukum kama qasama bainakum, inna Allah qasama bainakum akhlakukum kama qasama bainakum arzakukum, sebagaimana Allah Ta'ala bagi-bagikan di antara kita ni akhlak. Orang ni ada akhlak yang mulia, orang ni mulia lain, orang ni hebat lain. Sebagaimana Allah Ta'ala bagi-bagikan rezeki di antara kita, Allah Ta'ala bagi-bagikan akhlak di antara kita. Tetapi akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mewakili akhlaknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau nak tahu akhlak Allah Ta'ala, tengoklah akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak tengok rahmat Allah, sayang Allah pada hamba dia, tengoklah rahmat yang ada dalam hati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nak tengok kelembutan Allah, maka contohnya, walaupun Allah Ta'ala itu tak boleh dijadikan contoh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu walillahil mathalul a'la, tak boleh kita bandingkan Allah dengan makhluk. Tetapi sekurang-kurangnya Allah Ta'ala terjemahkan segala kesempurnaan itu pada diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diceritakan lagi kepada kita, wa kana dhalika, dan adalah yang demikian itu kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam berlaku fi Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal, min amil fil, pada tahun berlakunya masya-Allah peristiwa bergajah. Masya-Allah, kita sedia maklumlah, kadang-kadang kita ni nak mengingat tarikh lahir kita ni susah kerana zaman dulu kalender tak ada lagi. Tetapi mereka ingat pada tahun kelahiran Nabi, setahun sebelumnya berlaku peristiwa, orang kata serangan Abraha membawa tentera bergajah untuk serang kota Mekah. Abraha ni orang Kristian, sebenarnya dia beriman pada Allah. Padahal waktu itu kaum musyrik ini belum beriman pada Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala nak tunjuk, Allah jaga kiblat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi lahir, Allah pelihara segala sesuatu untuk umat ini. Kerana Kaabah itu akan jadi kiblat bagi umat akhir zaman. Maka walaupun Abraha ni orang beriman, dia telah buat satu gereja di Yaman. Masya Allah, bertahun-tahun dia buat gereja, dia tengok tak ada orang datang, tak ada orang datang pergi ke gereja dia. Sedangkan Kaabah ni tak ada apa-apa pun kelebihan, tapi ramai orang seluruh dunia datang. Masya Allah, kita tengok dalam gambar, Donald Trump pun tengok Kaabah, tuan-tuan. Masya Allah, dia pun pelik tengok orang ramai sangat. Mesti ada something special dekat situ, Donald Trump kata. Ya lah, memang satu yang melihat istimewa sebab Kaabah adalah pusat dunia, kan? Masya Allah. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan yang mula-mula buat bina Kaabah ni adalah malaikat beribu tahun sebelum Allah Ta'ala lahirkan Nabi Adam AS. Memang tempat yang sangat istimewa. Jadi tiba-tiba Abraha ni dia geram, dia bawa tentera bergajah nak pergi serang Kaabah, nak runtuhkan Kaabah. Bila Kaabah dah tak ada, nanti orang akan pergi ke Yaman. Masya Allah, hidup sektor pelancongan dekat sana. Masya Allah, orang Yaman akan jadi senang. Tetapi bila mana Allah sampai di sana, Abdul Muttalib dirampas 100 ekor unta Abdul Muttalib. Waktu itu Abdul Muttalib pun jadi takut, dia lari meninggalkan Masjidil Haram. Abraha tanya pada dia, kamu sebagai pengerusi pelari. Dia kata Masya Allah, dia kata kerja saya jaga unta saya, itu hak saya. Ini Kaabah ni ada tuan dia sendiri, ini saya ni tuan unta saya. Masya Allah. Tetapi waktu itu Allah telah tunjukkan satu karamah, satu dipanggil irhasan. Segala kejadian yang pelik yang berlaku pada satu orang Nabi sebelum dia mendakwa sebagai Rasul, itu dipanggil irhasan, irhas. Maka tuan-tuan, di antara irhas yang berlaku sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala nak tunjuk bila mana agama dia dalam keadaan bahaya dan tidak ada sesiapa pun yang sanggup untuk membela agama dia, maka Allah Ta'ala boleh hantar sesiapa pun, walaupun seekor burung yang kecil, burung ababil, Masya Allah, datang bawa
batu daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala, tarmihim bihijaratin min sijil, melontarkan batu daripada neraka, bila kena kat kepala batu tadi tembus, maka semua daging isi dalam, akhirnya masya-Allah faja'alahum ka'asfin ma'kul, semua mereka termasuk gajah-gajah jadi macam mana daun yang dimakan oleh ulat. Ini kejadian orang Arab sangat-sangat ingat, dan kejadian ini berlaku setahun ataupun pada tahun yang sama, pada tahun kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wabarak wasallam. Masya-Allah. Dan dikatakan allazi yuwafiqu sanatan, yang mana kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu bertepatan dengan tahun yang ke dikatakan 570, ya, iaitu tahun yang ke 570. Tahun Masihinya adalah tahun yang ke-570 min miladil Masih alaihi salam, daripada kelahiran Nabi Allah Isa alaihi salam. Wa kanat wiladatu, dan adalah kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu berlaku fi dari Abi Talibin, di rumah Abu Talib. Masya-Allah. Kalau sekarang ni kita pergi ke Makkahul Mukarramah, di tepi Masjidil Haram, naik sikit daripada Bukit Marwah sana, keluar sikit, di sana ada satu, di bersebelahan dengan Jabal Abi Qubais terdapat satu lembah macam ni, masya-Allah dia. Macam ni keadaan dia. Kan? Di situlah sebenarnya pada zaman dahulu dinamakan Syekh Bani Hashim, kan? Itu adalah lembah Bani Hashim. Semua keturunan Bani Hashim duduk dekat situ, masya-Allah. Dan dalam banyak-banyak rumah di situ ada rumah Abu Talib. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada Abu Talib, sebab lahirnya pun di situ, masya-Allah, di rumah Abu Talib, masya-Allah. Tetapi sekarang ni dikatakan dah buat masya-Allah maktabah, dah buat perpustakaan, masya-Allah. Ya, tak apalah, mudah-mudahan walaupun perpustakaan pun berkat, sebab apa? Tempat kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Maka dikatakan fi dari Abi Talibin bi syi'bi Bani Hashim, wa kanat qabilatu, bidan yang menyambut waktu itu adalah Shifa, itu yang merupakan ibu kepada Abdul Rahman bin Auf, masya-Allah. Dan ada ulama menceritakan dalam kitab yang saya baca, lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rahim ibu dia terus dalam keadaan bersujud di atas tanah, masya-Allah. Itulah kelebihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan benda ni bukanlah satu benda yang mustahil. Nabi sujud, bila angkat, bila Shifa angkat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia tengok wajah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, terperanjat Shifa, kerana sepanjang jadi bidan tak pernah tengok bayi yang dilahirkan dalam keadaan setitik darah pun tak melekat pada badan dia. Ini kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi tunjuk tangan macam ni ke langit, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masya-Allah, tunjuk satu tangan ke langit, isyarat tauhid, aku datang untuk membawa manusia kepada Tuhan yang satu, bawa manusia yakin kepada Allah, dan supaya manusia tidak yakin kepada ghairullah. Dan Nabi senyum kepada, masya-Allah, kepada Shifa. Nabi mengatakan yarhamukillah ya Shifa, semoga Allah merahmati kamu wahai Shifa. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ulama telah bilang termasuk di antara 8 orang bayi yang pernah bercakap sewaktu usia masih kecil, masya-Allah. Ada 8 orang bayi dalam dunia ni, budak kecil yang pernah bercakap, sama ada bercakap secara langsung, kalau boleh bercakap direct tu macam Nabi Allah Isa alaihi salam. Masya-Allah, Nabi Isa alaihi salam bila orang Yahudi tuduh dia, kan, tuduh ibu dia Maryam alaihi salam, masya-Allah, anna laki hadha, macam mana kamu boleh dapat anak ni sedangkan kamu tak pernah berkahwin. Orang Yahudi dah tuduh Isa alaihi salam telah melakukan zina, masya-Allah. Ya ukhta Harun, wahai adik perempuan Harun, makan abu kimra'asawin, bapak kamu bukan orang jahat, wa makan ummu kibariyah, maka dikatakan anak ibu kamu pun bukan seorang pelacur dulu. Ibu kamu satu orang yang sangat baik. Mengapa kamu boleh dapat anak ini, macam mana? Masya-Allah. Semua orang telah tuduh Nabi Isa, Nabi Maryam alaihi salam telah melakukan zina. Maka Isa Maryam alaihi salam tak jawab. Fa asyarat ilaihi, ditunjuk pada anak dia.
qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Allah telah beritahu macam mana kami jadikan bayi yang masih duduk dalam buaian tetapi dia dah boleh, masih boleh, dah boleh mampu bercakap, masya-Allah. Ha? Fa syatla qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maka apa jawab Nabi Allah Isa alaihi salam waktu tu masih kanak-kanak lagi? Qala inni Abdullah. Dia jawab, sesungguhnya aku adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Atani al-kitab, Allah kurniakan kitab Injil kepada aku. Waja'alani nabiyya, Allah jadikan aku seorang nabi. Kata dia, masya-Allah, terperanjat Yahudi, masya-Allah. Ha? Waja'alani mubarakan aynama kuntu, Allah jadikan aku ni lelaki yang diberkati, anak yang diberkati di mana pun aku berada. Ha? Wa awsani bis-salati waz-zakah, Allah mewasiatkan kepada aku tunaikanlah solat dan tunaikan zakat. Wa waj'al aw awsani bil salati waz zakah ma dumtu hayya, selagi mana aku hidup. Wa barran bi walidati, Allah pesan buat baik pada mak kamu. Ha, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, Allah tak jadikan aku anak yang sombong, anak yang celaka, masya-Allah. Ini kata-kata Nabi Allah Isa alaihi salam dah bercakap waktu kecil, masya-Allah. Salah satu daripadanya adalah anak kepada wasitah, eh? Ha, bila mana nak dicampak dalam api waktu itu, masya-Allah, anak dia bagi semangat kepada ibu dia, ibu jangan takut, kita terjun dalam api, kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, kita akan mati sebagai syahid, masya-Allah. Ini anak-anak yang dapat berbicara sewaktu kecil, salah satu daripadanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Diringkaskan cerita tuan-tuan, maka akhirnya dimandikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dibalut dengan kain yang bersih, maka akhirnya masya-Allah, ha? Dia telah, Ummu Aiman telah bawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman ini merupakan bekas hamba kepada Abdullah, maka dia telah pergi, ha, membawa jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi kita Muhammad, bertemu dengan atuk dia Abdul Muttalib. Abdul Muttalib waktu kelahiran Nabi dia tak ada dekat rumah kerana sibuk sangat, masya-Allah. Kadangkala bukan satu benda aib bila satu orang ayah tak sempat sambut anak dia, kan? Tak sempat sambut isteri melahirkan, bukan berarti suami itu tak elok, bukan berarti tak ambil, ha, tak ambil berat. Kadang-kala kadang ada urusan agama, urusan yang lebih besar, masya-Allah Abdul Muttalib tidak ada di rumah waktu itu, sibuk menguruskan keperluan jemaah-jemaah haji yang datang untuk makan dan minum mereka, tempat tidur mereka. Akhirnya masya-Allah pada saat menantu dia sedang melahirkan cucu dia yang paling disayang, dia tak ada di rumah waktu itu, dibawa jasad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alangkah gembiranya Abdul Muttalib, peluk Nabi, cium Nabi. Dia terbayang-bayang dalam otak dia, apa nama cucu yang aku nak bagi ni, masya-Allah. Dia terfikir bila nak buat akikah, masya-Allah. Akhirnya dia telah dapat ilham, aku nak letakkan nama anak aku ni, cucu aku ni, kesayangan aku ni adalah namanya Qutsam. Maka akhirnya selepas balik daripada Kaabah, jumpa dengan Aminah binti Wahab, aku nak namakan cucu aku dengan nama Qutsam. Tetapi akhirnya jawab Aminah binti Wahab, wahai ayahanda, bukankah dulu dalam mimpi anakanda tiap-tiap malam dipesankan supaya diletakkan nama cucu ayahanda ni ataupun anak saya ni dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama yang tak pernah orang Arab gunakan untuk letak nama anak mereka. Sebab itu tuan-tuan, Islam ni dia datang dia mengajar kita macam-macam. Sebab itu ustaz saya, tuan guru saya dulu di Afrika Selatan, dia kata, kalaulah Allah Ta'ala tak bagi nikmat Islam kepada kita, mungkin hari ini nama kita hari ini bukan nama Muhammad, bukan nama Abdul Rahman, bukan nama-nama yang mulia. Kita letak nama anak kita nama binatang, tuan-tuan. Kadang-kadang orang putih tak ada agama, dia letak nama anak dia Mr. Fox, kan? Mr. Musang, dia kata anak dia, kan? Masya Allah. Kadang-kadang dia letak nama anak dia Mr. Beckett, kan? Tuan, kita kira lah babi ke apa ke, tak reti. Orang Arab sendiri pun sebelum kedatangan Islam letak anak mereka nama-nama binatang, tuan-tuan. Samalah kita orang Melayu pun dulu, sebelum Islam letak nama anak hitam, anak nama putih, kadang-kadang nama macam-macam kita letak nama pelik-pelik, ya? Masya-Allah. Tapi dengan kedatangan Islam, Islam mengajar kita letak nama anak pun kena letak nama anak yang baik sebagai tanda kita ayah yang baik, sebagai tanda kita orang tua yang sayang kepada anak. Sebab apa? Nama ni akan menjadi doa kepada dia. Tiap-tiap kali sebut nama Muhammad, yang terpuji, yang terpuji, yang terpuji, berkat 40 orang doakan orang-orang soleh sebut nama dia, insya-Allah dia jadi orang yang terpuji, masya-Allah. Sebab itu nama-nama yang dulu ni semuanya berkat, tuan-tuan.
Tapi akhir zaman ni orang takut nak letak nama Abdul Rahman. Dia kata tak standard ustaz. Letak nama Abdullah, nama Osman, nama Ruqayyah, nama Ummu Kalsum. Tak? Kita rasa macam ketinggalan zaman. Masya Allah. Sebenarnya kita bukan ketinggalan zaman. Sebenarnya kita, kalau kita ambil nama-nama orang putih tu, kita nak buat nama anak kita, Masya Allah. Ha? Adriano kita berubah nama anak kita, Masya Allah. Olivia kita berubah. Kerana kita selalu tengok sinetron kuat sangat, tuan-tuan. Ha, akhirnya nama anak-anak kita pun kalau boleh nak letak nama macam pelakon-pelakon sinetron juga. Tengok cerita Filipin, Masya Allah, ada nama Masya Allah macam mirip-mirip kepada Spanyol pula. Allahu Akbar, berkenan pula berubah nama tu, campur pula dengan nama Islam. Ah, ha, patut ustaz, macam mana makna dia, okey tak ustaz ni? Kan? Ustaz pula pening nak letak mana apa Olivia ni, Masya Allah. Eh? Nak letak nama apa pula kan? Ha, Adriano ni apa dalam bahasa Arab, memang tak jumpa makna dia. Ha, kita bubuh nama anak dulu baru kita tanya ustaz. Patutnya kena tanya ustaz dulu nama yang paling tahu. Dan kita dah tahu dah jawapan dia, ustaz akan beritahu nama paling bagus dalam Islam yang Nabi anjurkan adalah Abdullah dengan Abdul Rahman. Itu jawapan dah tahu. Tapi nak lagi juga, nak cari juga yang lain yang lebih special, yang lebih Masya Allah standard. Ha, jadi bila orang tanya nama anak kau siapa? Oh, anak aku begini. Dahsyat nama anak kau, memang dahsyat. Ha, tetapi mungkin nama dahsyat belum tentu akhlak dia, kalau kita tak didik betul-betul, belum tentu lagi, Masya Allah. Ha, maafkan saya kalau ada yang terasa, Masya Allah. Ya. Ini semua adalah sunnah dalam meletak nama, Masya Allah. Maka tuan-tuan yang mulia, ha, diceritakan, ha, baliknya tadi, letaklah nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada hari yang ketujuh, Abdul Muttalib telah melakukan amalan aqiqah, sembelih kambing untuk Masya Allah memuliakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bagi anak yang baik, yang comel. Bahkan Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu dalam syair yang selalu saya baca tiap-tiap tahun bila tiba Maulidur Rasul, Hasan bin Sabit memuji keindahan wajah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa ajmalu min kalam talidin nisau, seumur hidup aku tak pernah tengok adanya bayi yang lebih comel daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khulq tamubarra'an min kulli 'aibin, tuan dicipta bebas daripada sebarang kecacatan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seolah-olahnya Rasulullah ini diciptakan ikut design yang dikehendaki oleh hati dia sendiri, masya-Allah. Itu indahnya wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diceritakan lagi, ha, fa aqbala masruran, ha, wa sammahu Muhammadan. Maka Abdul Muttalib telah menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sangat gembira dan telah meletakkan nama Muhammad kepada baginda. Walam yakun hadzal ismu syai'an qabl 'inda al-Arab. Nama ini tak pernah terkenal di kalangan orang Arab sebelum ini, masya-Allah. Walakin aradallah, akan tetapi Allah Taala menghendaki, an yuhaqqiqa, untuk merealisasikan, ma qaddarahu, apa yang telah ditakdirkan, wa dzakarahu fil kutub, apa yang Allah Taala sebut dalam kitab. Dalam kitab-kitab yang terdahulu, Allah dah sebut nama Rasulullah ni Ahmad dan Muhammad. Kan? Ha, samaitu al-mutawakil. Allah namakan Rasulullah ini mutawakil. Ada dalam kitab yang terdahulu dinamakan Farqalid. Banyak nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tetapi sebagaimana yang disebut dalam kitab Taurat, bila mana Nabi Isa alaihi salam datang ke alam dunia, diberitahu, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil, wahai bani Israil, inni rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ni Rasul Allah yang Allah utuskan untuk mendidik kamu semua. Ha? Yang mana kedatangan aku ke dunia ni, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, aku membenarkan kitab Taurat yang turun sebelum aku ni. Aku mubasyiran, dan aku turun ke alam dunia ni untuk memberi berita gembira kepada kamu semua. Sebenarnya Maulidur Rasul ini satu berita gembira. Kelahiran Nabi ini satu berita gembira, satu basyarah. Wa mubasyiran, aku lahir ke dunia ni, Allah utuskan aku sebagai Nabi untuk memberi khabar gembira kepada kamu orang Islam. Ya'ti min ba'di, akan lahir satu orang Nabi, satu orang Rasul yang akan lahir selepas, ha, aku diangkat ke langit nanti. Min ba'di ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad, masya-Allah. Dalam kitab Taurat Allah sebut,
Ahmad wa Muhammad. Ha? Dalam kitab Zabur, Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Allah Daud AS, ya Daud, innahu sayati min ba'dika nabiyyun, sesungguhnya selepas kematianmu kelak aku akan hantar satu orang nabi ke alam dunia, ismuhu Ahmad wa Muhammad, namanya adalah Ahmad dan Muhammad, sadiqan sayyida, dia merupakan satu orang laki-laki yang sangat jujur, aku jadikan dia sebagai penghulu bagi sekalian makhluk, la aghdabu alaihi abadan, aku tak pernah murka kepadanya untuk selama-lamanya, wa qad ghafartu lahu qabla an ya'sani, aku berjanji untuk ampun seluruh kesalahan dia sebelum dia melakukan dosa kepada aku, ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, barang yang terdahulu daripada kesalahan baginda ataupun barang akan datang, semua kesalahan nabi telah pun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan begitu mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita selaku umat patut merasa bangga, merasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala daripada lubuk hati kita, berterima kasih kepada Allah, ya Allah terima kasih, ya Allah kau jadikan aku sebagai umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Maka dikatakan allati ja'at bil anbiya, kitab-kitab terdahulu yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu, kitab Taurat, Injil, fa'alhama jaddahu ayyusammihu bidzalika, akhirnya Allah telah memasukkan ilham dalam hati datuk baginda untuk menamakan baginda dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, infadzal li amri, untuk menunaikan perintahnya, dan di saat itulah wakanat hadinatuhu, pengasuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, selepas Nabi lahir Allah lantik satu orang pengasuh yang bernama Ummu Aiman. Masya-Allah. Bukan nama dia Ummu Aiman, itu gelaran dia ibu kepada Aiman, nama dia Birkah Al-Habasyiyah. Nama Ummu Aiman ni adalah Birkah Al-Habasyiyah. Birkah nama dia sebenarnya. Al-Habasyiyah tu orang kulit hitam, mana zaman dulu semua orang kulit hitam ni, kalau zaman sekarang ni orang panggil negro, tetapi hakikat sebenarnya zaman dulu semua dipanggil Al-Habasyiyah. Kalau laki-laki panggil Al-Habasyi, Bilal Al-Habasyi, orang kulit hitam. Tetapi Masya Allah, itu panggilan untuk memuliakan mereka, kerana kebanyakan orang kulit hitam waktu itu masyurnya di Ethiopia. Kalau perempuan dipanggil Al-Habasyiyah, daripada keturunan Al-Habasyi. Tetapi Masya Allah, Ummu Aiman ni walaupun kulit hitam, tetapi Masya Allah, kerana sayangnya Nabi kepada mak angkat dia yang pernah mengasuh dia, akhirnya Nabi kahwinkan Ummu Aiman ini dengan anak angkat dia yang bernama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Lahirnya anak yang bernama Usamah bin Zaid, yang nanti waktu Nabi telah wafat dia memimpin tentera untuk memerangi Musailamatul Kazzab. Masya-Allah. Berkat dia khidmat pada Rasulullah, Allah Taala bagi dia anak-anak yang hebat. Masya-Allah. Maka dia ringkaskan lagi cerita, disambungkan lagi. Masya-Allah. Amatu abihi Abdullah, yang mana Birkah ni adalah bekas hamba kepada bapa dia. Dulu masa bapa dia hidup, Abdullah hidup, Birkah ni berkhidmat kepada ayah dia. Jaga ayah dia, kesihatan, makan, minum, semua tuan dia. Tetapi setelah mana Abdullah meninggal dunia, dia pula layan anak kepada Abdullah, iaitu masya-Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Sebab itu Nabi ni menghargai semua ibu-ibu angkat dia, ibu-ibu susu dia, Nabi sangat-sangat menyayangi mereka sama macam sayang kepada ibu sendiri. Masya-Allah. Maka kita habiskan sikit lagi insya-Allah sampai ke tajuk dia. Wa awwalu man arda'athu Thuwaibah amatu ammi, orang yang pertama yang menyusukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain daripada ibu dia adalah Thuwaibah, Sayyidatina Thuwaibah radhiyallahu anha, akhirnya dia beriman kepada Allah, iaitu hamba kepada Abu Lahab. Masya-Allah. Dikatakan Abu Lahab ni pun bukan tak ada sumbangan dia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sumbangan dia, begitu bangganya dengan kelahiran Nabi, seronoknya dengan kelahiran Nabi, yang pertama dia sembelih 100 ekor unta. Masya-Allah. Bersedekahkan sebagai tanda kesyukuran dia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, diberitahu kepada Suhaibah, masya-Allah, aku merdekakan kamu semenjak daripada hari ini, tugas kamu hanya satu, bagi susu kepada anak saudara aku yang bernama Muhammad ini. Masya-Allah. Suhaibah bagi susu pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada Suhaibah tadi juga, di waktu yang sama Sayyidina Hamzah minum juga susu daripada Suhaibah. Sebab itu Sayyidina Hamzah ni sangat rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari meninggal dunianya Sayyidina Hamzah, Nabi sangat sedih sebab Sayyidina Hamzah bukan sekadar pakcik dia, tetapi masya-Allah dalam masa yang sama Sayyidina Hamzah adalah adik-beradik susu kepada Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam kerana mereka berdua minum susu daripada Sayyidatina Thuwaibah radhiyallahu ta'ala. Nah, inilah lebih kurang cerita kita untuk minggu ni berkenaan dengan sejarah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana masya-Allah hari ini kadang-kadang kita bangga dengan sejarah hidup kita, tetapi tuan-tuan jangan lupa sejarah hidup yang paling hebat, yang paling mulia di sisi Allah Taala, yang akan dikenang-kenang, akan disebut-sebut sampai bila-bila sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dhikra. Satu hari nanti setelah kamu wafat pun kami tetap akan julang nama kamu, angkat nama kamu, wahai kekasih kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan dengan kita baca sejarah Nabi, bertambah rindu kita, bertambah cinta kita, bertambah semangat kita di akhir zaman nak ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi dah tinggalkan kita, tetapi kita masih menaruh keazaman insya-Allah, ya Rasulullah, selaku umat kepada Tuhan, kami berazam untuk meneruskan perjuangan Tuhan, dakwah Tuhan, sunnah-sunnah Tuhan, kerinduan Tuhan, segala fikir risau Tuhan, kami akan teruskan sampai akhir hayat kami. Kami berjanji sebagaimana lahir hidup Tuhan begitu, itulah keadaannya hidup kami. Sebagaimana matinya Rasulullah, begitulah matinya kami. Kita berazam untuk jadi pengikut Rasulullah, dan kita berazam jangan sampai akhlak kita, perbuatan kita menconteng arah di wajah Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sebab perbuatan kita yang tak elok orang menghina Rasulullah. Jangan sebab perbuatan kita yang tak baik, perbuatan anak-anak muda kita kadang-kadang menyebabkan orang menghina Rasulullah SAW. Jangan sekalikan itu merupakan satu dosa yang mana walaupun kita tak sempat jumpa Nabi, jangan sampai perbuatan kita menyusahkan ataupun merosakkan nama baik Nabi kita Muhammad SAW. Sama-sama kita azam untuk jadi umat yang terbaik, umat yang paling menghargai, mensyukuri nikmat yang Allah telah bagi kepada kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada malam ini insya-Allah. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Afdalus صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبارة وعملا صالحا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. مولانا دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.